Ini buah apa ya? Dari kemarin tuh penasaran. Kok ada buah kotak, tapi agak bulat, cuma ada mulutnya gitu. Ini adanya di Kemayoran doang nih buah beginian nih. Bisa dimakan kagak sih? Gak tahu, tanya yang mau tanya saya. Kok jadi ngomongin buah? Kita kan mau review mobil, coy. Ada mobil baru nih di King Gallery, LMDV keluaran Mitsubishi. Coba tebak mobil apa? Setelah ini saya akan review mobil LMPV ini. Penasaran mobilnya apa, reviewnya bagaimana, dan harganya berapa tentunya. Jangan kemana-mana, pantengin terus channel ini ya, dukung terus channel King Gallery dengan cara subscribe, like, dan komen. Follow juga Instagram serta TikTok kita yang ada di sini ya, biar semakin mendunia lagi, mendunia biar viral gitu ya. Nah, oke, langsung aja kita bahas mobil ini. Nah, ini mobilnya nih. Sebelumnya kita sapa dulu nih pemirsa King Gallery Channel ya. Yang kemarin merayakan Imlek, selamat Imlek tahun 2023. Semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Ini mobil LMPV keluaran Mitsubishi. Ada tulisannya yang gede. Mitsubishi Expander yang tipenya sport tahun 2020. Kilometernya masih 30-an ribu, 32.000. Pajaknya bulan 4 2023. Dan ini platnya ganjil Jakarta Utara. Mobil ini juga PKB-nya murah nih. 3 sampai 4 jutaan lah kalau untuk pajaknya per tahun ya. Mobil Expander ini sebenarnya ada beberapa tipe ya. Cuma yang kita punya ini yang sport. Nah, kemarin juga kita ada Mitsubishi Expander tahun 2022 yang tipenya apa men? Ultimate ya, dan platnya F. Cuma udah kejual nih, dikirim langsung ke Bogor. Plat F kembali ke daerahnya, kembali ke habitatnya gitu. Ini baru masuk lagi Expander Sport tahun 2020. Bisa dilihat kondisinya baru masuk aja udah begini ya. Tinggal ditacap dikit lagi udah celing. Expander sendiri ada beberapa tipe, diantaranya GLS, Exit, Sport. Terus ada juga yang ultimate tipe paling tinggi. Yang zaman dulu tuh ada yang namanya Expander Ultimate Limited. Cuma di tahun 2022 ini dia udah nggak produksi lagi ya. Terbatas itu. Kalau yang punya itu sih mantep banget tuh. Unitnya Limited Edition. Nah, kalau yang 2020 ini kita lihat apa aja perbedaannya. Kalau yang sangat signifikan dari perubahan bentuk sebelumnya ya grill ya. Nah, grill dari Mitsubishi Expander ini mengusung desain dynamic seal ya. Di sini juga lampunya sudah LED. Nah, lampu ini juga beda nih. Yang dulu dia ini ya, kotak begini doang, nggak ada garis-garis begini bagian dalamnya. Seinnya juga ada di sini. LED juga nih kayaknya, mantep ya. Nah, kita ke samping yuk. Dilihat dari samping, bodinya ini sedikit berotot ya. Karena ada beberapa lakukan di sini, bahkan di pintunya sampai belakang pun dia kelihatan lebih berotot lagi gitu. Dia mengusung velg dua warna, cuma ini udah beda ya di tahun 2020 ini bentukan velgnya udah beda. Dia menggunakan ring berapa nih? Set ring 16.
kalau nggak salah yang tipe Ultimate 17 deh ya. Coba komen di bawah yang tahu tentang Expander. Nah ini juga bannya masih tebel, mantep banget ya menggunakan ban Bridgestone ya. Nah kalau untuk tipe sport dia ada skip ininya nih warna silver. Kalau yang sport dia belum chrome sininya, ininya juga belum chrome, cuma sudah retractable gitu. Talang air mah udah ada. Sebenarnya yang di review dari Expander ini gak banyak ya, karena mungkin orang-orang sudah tahu apa itu Expander gitu. Cuma kita kasih tahu kondisinya nih, kondisinya mulus banget. Kayak itu bagian mulus deh. Nah di bagian belakang ada spoiler di atas dan ada antenanya juga, defogger sudah disediakan kalau untuk yang seri atau tipe sport ini. Kalau untuk lampu dia sama ya, dari bentukan lama begini bentuknya nih. Kalau nyala mantep nih. Dan di sini remnya masih menggunakan lampu biasa. Kalau nggak salah ini tambahan deh ya, karena bentuknya begini nih. Ada mata kucingnya, skepetnya juga ada warna silver. Ada tulisannya nih Expander dan di sini sport. Kalau yang ultimate ya ultimate. Nah ini bagasinya. Ini row ketiga naik ya, maksudnya digunakan ya space bagasinya segini. Ya bisa muat satu koper dengan tidur yang medium bisa muat sih. Nah ini bagian ada beberapa kompartemen di sini. Kalau ban serep di bawah ternyata. Ini kalau ditidurin nih, set rata lantai coy. Ini muat beberapa barang banyak ya, dan di kanan kirinya ada beberapa tempat penyimpanan. Kita lihat dalamnya yuk, apa aja perbedaannya Expander Sport dengan Ultimate. Seharusnya sih nggak jauh beda ya, hanya beberapa fitur-fitur dan dikit aja aksesorisnya. Yuk kita lanjut ke dalam. Ini nih bagian dalamnya, didominasi warna hitam dan warna beige apa krem nih bagian atasnya. Ya pokoknya itulah ya. Ya dari sekatnya dari mulai dari pilar ke atas warnanya krem. Di bagian bawah atau bagian sininya nih warnanya full hitam ya. Jadi perpaduan dua warna. Nih. Ini posisi saya berkendara karena saya tingginya 160-an. Legroom lebar dan headroomnya juga lumayan lebar ya. Ini kalau posisi paling rebah nih. Segini posisinya. Mantap ya. Walaupun enggak terlalu rebah, cuma masih oke. Dan di sini ih mantep, ada armrestnya gini ya, kayak bapak-bapak. Mantap kali. Dan kalau untuk door trim dia ada perpaduan ya, garis-garis begini nih kayak jahitan palsu, cuma oke sih kalau buat desainnya. Dan ada kayak sisi cobra sisi cobra kayak ala-ala karbon di sini nih, di deket power window-nya. Mantep banget. Di atas juga udah ada AC, jadi nggak usah perlu kipas-kipas. Kipas-kipas ini ada 4 nih, 2 bisa diarahin ke belakang. Yang belakang juga nggak khawatir karena sudah dapat AC. Dan ada beberapa kompartemen di bagian belakang nih. Kalau bagian belakang ya, kalau digunain, kalau didudukin orang dewasa ya mungkin agak sedikit sempit aja sih. Yuk kita ke depan aja yuk. Nah ini di bagian kokpit depan, bagian drivernya. Kalau dari cara posisi berkendara ini sih nyaman. Mungkin di next video saya akan cobain test drive kali ya. Oh udah tilt juga nih, tilt teleskopik juga udah. Nah ini perbedaannya kalau untuk sport dengan ultimate ya. Kalau ultimate dia sudah ada cruise control di sebelah sini, cuma yang ini belum ada, hanya tombol switch buat head unit aja nih, buat angkat telepon dan voice command ada di sini nih ke head unit gitu. Sayang sekali ya. Padahal range-nya sih nggak jauh beda kalau dari barunya ya. Di tahun 2020 itu ya perbedaan harganya cuma 3 jutaan sport dengan ultimate. Nah kalau untuk dashboard bentukannya begini, cuma dia warnanya hitam ya. Kalau yang dulu-dulu kan warnanya sama nih, mirip-mirip dengan warna plafon dan pilar. Ini warnanya hitam. Dan ciri khusus dari Expander ya begini nih, jahitan ininya nih. Ya kayak jahitan-jahitan palsu gitu. Cuma cintaku asli kok. Nah ini kilometernya 32.000 ya. Dan di displaynya keren sih, tapi nggak jauh beda sama ini ya,
Expander yang tahun-tahun sebelumnya. Cuma kalau yang tipe apa itu, spedonya tuh spedonya warnanya putih. Kalau ini udah 3G ya, 3G gitu. Nah, ini entertainnya head unitnya berapa inch sih? Sekitar 6 kali ya, 6 inch, ada Bluetooth, ada USB port 1, 2, 2, dan di sini juga bisa digunain rear kameranya. Tuh, bisa kelihatan. Ya, walaupun enggak mundur dia udah ada nih fiturnya. Kayaknya belum Apple CarPlay deh. Apa udah ya? Coba nanti tak ulik dulu ya. Nah, di sini AC-nya masih kayak Expander tahun-tahun sebelumnya, cuma kalau yang 2022 yang kayak kemarin tuh dia sudah itu tuh display-nya udah digital dan pencetannya tuh naik turun gitu. Serta ini transmisinya otomatik, buat percepatan CVT, dan di sini remnya ini kalau yang 2020 masih begini nih ya, mengikuti warna ini, warna hitam, dan belum elektrik gitu ya. Auto hold tentunya juga belum ada. Cuma yang saya suka dari Expander ini kompartemen penyimpanannya, ada 16 titik kompartemen penyimpanan. Tuh, mantap banget ya. Di sini ada, sini ada, sini ada. Nggak perlu khawatir kalau kalian mau menyimpan perintilan-perintilan apa, banyak tempatnya. Oke, di bukunya semua lengkap. Tuh, kuncinya ada 2 ya. Cuma kalau nggak salah ya, joknya ini kayaknya udah di custom deh ya. Seharusnya sih nggak begini kayaknya ya. Dan di sini ada lagi nih tempat penyimpanan. Oh, ada USB port juga di sini nih. Aduh, mantap banget nih Expander. Tidak kalah dengan kompetitornya ya. Yus, kita ke depan yuk. Bahas harganya. Penasaran harganya piro ya? Di video sebelumnya juga udah ada tuh ya. Kalau mau ini tinggal di spill di video sebelumnya. Cuma tak kasih tahu lagi biar kalian tidak lupa bahwa kita ada Expander dan harganya segini gitu. Yuk, kita ke depan yuk. Sek bro, ada yang lupa, kita belum bahas mesinnya ini. Kalau mesinnya sih sebenarnya masih sama ya, kayak Expander tahun-tahun sebelumnya. Nah, dari ambil aja posisi bersihnya udah begini ya, belum di detailing secara menyeluruh. Mantep banget ini. Ini 1500cc, 4 silinder, tenaganya ini 104 horsepower, dan torsinya lumayan besar nih, 140-an Newton meter. Bisa dilihat tuh kondisi mesinnya, belum pernah dibongkar sama sekali ya. Tuh, catnya masih ada nih, titik-titiknya juga masih rata. Kap mesinnya juga tidak ada bekas insiden di sini, ininya masih asli nih. Dah, original pokoknya. Tidak ada kebocoran juga di dalam sini ya. Ih, mantep. Udah tinggal dibawa pulang aja nih. Ya kan? Nah, ngomongin harga, panas nggak? Kepanasan nggak kameramen? Nggak, yaudah sini aja. Harganya aku lupa, tak buka sih contekan nih. Set. Nah, ini bro, Expander Sport tahun 2020 ya, dimana ini kilometernya 32.000 dan pajaknya bulan 4 2023, plat ganjil Jakarta Utara. PKB-nya cuma 3-4 jutaan per tahun ya, dan ini atas nama perorangan. Di King Gallery buka harganya itu di 272. Untuk harga cash itu masih bisa nego. Datang aja dulu deh, cocokin mobilnya, kita nego sampai di link ya. Kalau kredit 5-6 tahunnya itu OTR-nya 245. Simulasinya langsung aja kontak tim-tim marketing King Gallery yang ada di deskripsi ya. Mau DP berapa, angsuran berapa, coba kalian WhatsApp atau telepon tim-tim marketing galeri, tak kirimkan nanti simulasi kreditnya. Atau ada tonton di video sebelumnya, juga ada simulasi kreditnya ya. Kondisinya seger, mulus ya, nggak ada perbaikan apa-apa lagi, tinggal perawatan lanjutan aja. Interior bagus, eksterior juga bagus. Mobil ini juga digaransi tidak bekas banjir, tidak bekas tabrak. Kilometer asli, mesin matic original, dan surat-suratnya asli ya. Kunci serep ada 2, tenang aja, service record, bukunya semua lengkap ya. Nah, mungkin sekian video kali ini. Yang mau datang ke King Gallery silahkan bisa datang ke Pasar Mobil Kemayoran, Blok Z1215, Y6Y7, X6X11. Kita buka setiap hari setengah 9 sampai jam 5 sore, atau kalau mau datang hari Minggu atau hari libur terbuka di setengah 11 sampai jam 4 sore. Mungkin sekian video kali ini, anginnya besar ini ya, mohon maaf kalau berisik karena lagi di dekat jalan raya ya. Semoga menjadi referensi buat Anda yang sedang cari mobil LMPV budget 200 jutaan, tidak kalah mantep dengan kompetitornya
Kalau kalian mau Veloz juga ada, kita Veloz. Tinggal pilih aja mau Expander atau Veloz ya. Terima kasih atensinya dari awal sampai akhir sudah mengikuti video kali ini. Semoga jadi manfaat buat kalian semuanya tentunya ya. Saya Enam pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.